Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cimi ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Hari ini kita akan membahas soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi hidrokarbon. Di part pertama ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 1 sampai nomor 10. Marilah kita bersama-sama menyimak dan belajar kimia pada pembahasan soal-soal hidrokarbon. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol like untuk meninggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Soal nomor 1. Berikut rumus molekul dari aldehid atau alkanal yang benar adalah A. CnH2O, B. CnH2NO2, C. CnH2NO2, D. CnH2NO, E. CnH2NO2N. Oke, kita lihat rumus umumnya adalah yang DO, CnH2NO. Karena jumlah atom hidrogen dalam aldehid adalah 2 kali jumlah atom karbonnya. Salah satu atom karbon dalam aldehid mempunyai ikatan ganda dengan oksigen. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan rumus struktur di atas ini. Nama senyawa di atas yang benar adalah, kita lihat. Di sini ada klor. Di sini juga ada klor. Kita lihat, kita nomor ini nomor 1, 2, 3, 4. Lalu di sini, ini sebagai rantai utama. Di sini juga ada alkil, ini metil. Oke, klornya di nomor 1 sama nomor 4. Nah, yang kemudian adalah yang DO, 1,4 di kloro 2 metil. Oke, jawabannya adalah yang DO. Nomor 3, berikut jumlah isomer pada alkana yang memiliki rumus CnH12 adalah. Oke, kita lihat rumus strukturnya. Ini rumus struktur pertama, ini yang kedua, ini yang untuk yang ketiga. Berarti ada 3 rumus struktur. Berarti untuk C5H12 hanya memiliki 3 isomer. Nomor 4, gugus fungsi keton, aldehid, dan eter berturut-turut adalah keton, aldehid, dan eter. Oke, jawabannya adalah yang E. Ini adalah gugus keton, gugus aldehid, dan ini adalah gugus eter. Nomor 5, di antara gugus berikut yang tergolong ester adalah. Oke, ester itu O-nya ada 2. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini adalah alkil alkanoat. Nomor 6, alkil halida dapat dibuat dari suatu alkena melalui reaksi A. Substitusi, B. Adisi, C. Eliminasi, D. Polimerasi, E. Kondensasi. Jawabannya adalah adisi. Alkena hanya dapat mengalami 2 reaksi, yaitu reaksi adisi dan reaksi oksidasi. Reaksi yang menghasilkan alkil halida adalah reaksi adisi. Nah, ini contohnya. Jadi Cl masuk di C yang ikatan rangkap. Atom karbon sekunder yang tidak terdapat dalam senyawa berikut adalah. Oke, kita lihat atom sekunder yang tidak terdapat dalam senyawa sekunder itu atom C-nya mengikat 2 atom C lain. Ketika ini ada atom C sekundernya, ini juga ada mengikat 3 atom C lain. Atom C sekunder, kalau primer hanya 1, kalau sekunder 2,
tersier 3. Ini ada atomisasi sekunder, ini juga ada atomisasi sekunder, ini juga ada, ini juga banyak, yang ini tidak ada atomisasi sekundernya karena semuanya ini satu, ini primer, ini tersier, ini quark, dan lain. Oke, itulah yang E. Nomor 8. Nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah, oke, bisa kita lihat. Kita tentukan rantai utamanya. Ini 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada alkil, ada cabangnya di nomor 2 dan di nomor 4. Ini nanti dimetil, ini etilnya di nomor 6 dan di nomor 7. Berarti 6,7 dietil, 2,4 dimetil dekana. Nomor 9. Tentukan jenis atom C berikut. Atom tersier ditunjukkan oleh nomor. Tersier artinya mengikat 3 atom C lain. Kita lihat. Itulah yang nomor 5. Kalau primer itu mengikat 1 atom C lain, sekunder 2 atom C lain, tersier mengikat 3 atom C lain, kuartener mengikat 4 atom C lain. Jadi untuk 2 ini kuartener, ini primer, sekunder, ini tersier, sekunder, ini primer. Oke, nomor 10. Aldehid dan keton memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu A. Gugus hidroksil, B. Gugus karbinol, C. Gugus karboksil, D. Gugus karbonil, E. Gugus amina. Ini adalah gugus karbonil. Gugus karbonil adalah gugus di mana ikatan atom C rangkap 2 terhadap atom O, atau CO semacam ini, namanya gugus karbonil. Kalau gugus karbinol adalah gugus di mana atom C tunggal terhadap atom O atau C dengan O, namanya karbinol. Kalau hidroksil, gugus di mana ikatan atom O dan H atau OH semacam ini. Kalau gugus karboksil, ini COO, gugus amina NH2. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal hidrokarbon di part pertama, nomor 1 sampai nomor 10. Untuk selanjutnya bisa disimak pada part berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jimmy Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar ketinggalan video terbaru dari channel Jimmy Hadi.